keseriusan. Pada saat ini kami mengembangkan pembuatan pupuk organik cair, di mana penggunaan pupuk ini petani Desa Peseterusan sangatlah membutuhkan pupuk organik. Karena pupuk organik ini tidak mengandung bahan kimia, dan juga pupuk organik ini tidak menggunakan bahan-bahan yang cukup sulit. Semuanya itu bisa didapatkan di sekitar kita. Kemudian penduduk Desa Peseterusan ini mayoritas yaitu sebagai petani, baik itu petani padi sawah, karet ataupun sawit. Karena semua itu bisa kita gunakan untuk semua tumbuh-tumbuhan dengan pupuk organik. Oleh karena itu, kami masyarakat Desa Peseterusan khususnya itu sudah di kelompok-kelompok sudah diajarkan untuk membuat pupuk organik ini. Kami kelompok tani di Desa Peseterusan ini selalu mengembangkan pupuk organik ini. Karena petani dari Desa Peseterusan ini memang betul-betul membutuhkan. Organik cair ini yaitu PJBR. Yang pertama, bahan bakunya terdiri dari akar bambu kuning, dedak, gula pasir, terasi. Yang mana bahan-bahan tersebut akan kita kelola. Pertama, kita didihkan air untuk 100 liter. Kita masukkan dedak sebanyak 10 kg. Sudah itu kita masukkan lagi gula pasir 1 kg, terasi 1 kg. Setelah ini sudah dingin, baru kita masukkan akar bambu kuning sebanyak 1 kg juga. Untuk penggunaannya, kita fermentasikan ini selama 21 hari. Setelah itu dapat kita gunakan untuk pemupukan tanaman di sekitar kita. Apa-apa saja boleh kita siram dengan cara penggunaannya untuk 15 liter air cukup dengan 200 cc. Kita campurkan, kita aduk. Setelah itu kita siramkan ke tanaman-tanaman. Jadi sekarang mayoritas penduduk Desa Peseterusan ini sudah menggunakan pupuk PJBR organik ini. Harapan kami ke depannya, kami bisa mengembangkan pupuk-pupuk organik ini sehingga desa-desa lain, masyarakat lain pun bisa memesan kepada kami. Petani yang mana awalnya sebelum pengolahan pupuk alam ini, dengan adanya pupuk dari petani yang dibantu oleh PPL di pertanian, kami merasa terbantu.